Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menulis dengan nada sinis dan bercadang untuk menubuhkan sebuah lagi parti politik Melayu. Menerusi blog Cekdet, Dr. Mahathir berkata, parti yang dinamakan Parti AAD atau Parti Apa Aku Dapat bertujuan untuk memperkayakan orang Melayu yang belum diberi apa-apa jawatan. Katanya seperti dipetik Sinar Harian, ramai orang Melayu suka tubuh parti politik. Dahulu saya tubuh Parti Pribumi Bersatu Malaysia dan sekarang ia sudah berpecah dua. Pada masa sama, Dr. Mahathir menyatakan untuk menyertai Parti AAD tidak perlu membayar yuran keahlian. Katanya lagi, caranya adalah melantik sebagai pegawai dalam badan-badan yang akan ditubuhkan khusus untuk memenuhi hasrat memberi pendapatan yang lumayan kepada mereka yang belum dapat dan yang ingin dapat banyak lagi. Dan sesiapa yang belum dapat bolehlah membuat permohonan untuk jadi ahli atau presiden, timbalan presiden, naib presiden dan lain-lain, katanya dalam blog tersebut.